Presiden Joko Widodo mengikuti Car Free Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Presiden nampak bersepeda sambil menyapa dan melayani masyarakat yang ingin bersuafoto. Presiden terlihat mengenakan baju berwarna putih dan helm berwarna merah. Kehadiran Presiden Jokowi di CFD kawasan Bundaran HI sontak membuat warga menjadi heboh. Para warga pun berebut untuk bisa berfoto bersama Presiden. Terlihat Presiden Jokowi menyapa dan meladeni satu persatu warga untuk berfoto bersamanya. Rombongan Presiden Jokowi terpantau kembali menuju Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 9 pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.